Hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir dengan disertai angin cukup kencang mengakibatkan banyak reklame roboh dan robek. Tidak hanya itu, reklame yang habis izin pemasangannya dan tidak berizin masih terlihat terpasang. Banyak pihak berharap ada penanganan reklame roboh dan rusak serta penertiban untuk memastikan hanya reklame yang berizin dan dipasang tidak melanggar aturan yang masih terpasang. Beginilah yang terlihat di beberapa ruas jalan di Kabupaten Malang. Angin yang cukup kencang dan hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan cukup banyak reklame mengalami kerusakan, robek, dan rubuh. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya fungsi reklame karena tidak jelas terlihat dan banyaknya reklame rusak dan robek, tetapi masih belum ada penurunan sehingga reklame tersebut mengganggu pemandangan kawasan. Kondisi ini harus menjadi perhatian pihak terkait untuk memastikan keberadaan reklame ini berizin, dipasang tidak melanggar aturan dan sesuai dengan perda tentang reklame, serta reklame masih dalam kondisi baik. Menurut salah seorang warga menjelaskan, sangat terganggu dengan cukup banyaknya reklame rubuh dan tergeletak di pinggir jalan, tetapi belum ada pembersihan sehingga bisa mengganggu pemandangan. Di beberapa titik di wilayah Kabupaten Malang, mulai dari Karanglu hingga perbatasan Karangploso dan Batu, khususnya di jalan utama, banyak terlihat reklame yang sudah jatuh akibat angin dan hujan, serta sebagian sudah robek. Banyak pihak berharap segera ada penanganan, penertiban, dan pembersihan agar kawasan kembali terlihat rapi dan bersih. Reklame yang sudah jatuh gimana? Tolong diambilin aja biar gak mengganggu jalan gitu loh. Ya, nah, nanti kalau itu sampai jatuh ke jalan, ya. Nanti kan mengganggu orang jalan ya. Sudah berapa hari ini anginnya Pak? Agak kencang di sini? Mulai hari Rebo kemarin sampai ya. Sekarang ini belum reda gitu Pak. Belum reda Pak ya? Soalnya kalau bener-bener gak diambil dan masuk ke jalan itu kan ya. Jangan jalan Pak. Jadi pistan terkait tolong diambil. Banyak robek soalnya kena angin kencang. Iya, iya, iya. Soalnya jalannya di sini tuh dari jam 7 sampai jam 11 rame. Iya. Nanti jam 11 sampai jam 2 sepi. Sepi Pak ya? Sorenya rame lagi gitu Pak. Iwan Ikmawan melaporkan.